Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tukang Unyu. Oke, kita mau lanjut lagi game. Sebelumnya ini The Day After Tomorrow ya. Nah, kebetulan di sini lagi hujan jadi kelihatan berisik ya. Mohon maaf. Dan buat teman-teman yang udah ngeliat channel ini, mohon bantu channel ini bisa lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke game. Oke, nah di misi sebelumnya kita udah kelar. Nah, tinggal ini aja nih. Kita harus masuk ke tempat yang udah ditentuin ya. Ini kita harus ngambil kotak sama bunuh zombie 5 ini. Oke, kita coba aja langsung ke sana. Oh, sebelumnya kita isi peluru dulu karena di sana itu banyak musuh. Nah, ternyata sana. Jadi di mana player itu bisa nge Oke. Kita langsung aja. Nah, lokasi di sini kita. Oke, kita masuk langsung jalan ke sana. Sebelumnya kita di misi ini kita harus buat tembok yang model baru ya. Jadi kita temboknya kita upgrade dari yang papan jelek itu, dan sekarang itu temboknya udah lumayan rada bagusan. Kita udah masuk ke gameplay ini. Ma, kita masuk room. Ini ada zombie ini. Oke. Mana zombie ini? Kita harus cari zombie di sini. Ini ada kotak, tapi terkunci. Juga ada kotak tapi terkunci. Mana zombie yang ada? Oh, itu. Ada yang ngebom ya. Kita masuk red zone ini.
Waduh, sampai ke dalam rumah. Nah, ini misi yang ini. Buka kotaknya nih, dapet ini, udah. Oke, kita lihat misinya. Ini tinggal misi, ngirim barang. Nggak ngirim barang ini. Oke, itu doang misinya. Ini kita habis dibombardir ini. Mati kita. Kalau pengen lihat tahu kondisi kita nanti mau ini, biasanya ada gambar gambar drone-nya ya. Tapi ini nggak ada loh. Dia ada jam-jamnya di. Ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Pokoknya ngelut. Lah. Drone-nya belum tuh turun ternyata. Apa langsung ke titik ini aja ya? Terlalu bahaya nggak ya? Itu terlalu jauh. Kalau udah malam gini, mendingan masuk rumah deh. Kalau belum kuat mental, main di luar, mendingan masuk rumah. Kenapa? Di luar banyak zombie kalau malam. Ini misinya cuma ngirim barang doang ini. Kok nggak bisa ngirim barang? Iya, ngirim barang. Tapi drone-nya ini belum turun. Oh, ada 3
menit lagi nih. Nih, lokasinya ini. Berarti teman-teman, kalau seandainya nih datang ke lokasi ini, nanti tiba-tiba kita mau ngirim barang, nggak usah bingung. Perhatikan, ya, ini ada waktunya. Nah, berarti ini waktunya 3 menit 21 detik lagi dia turun. Tinggal ke sana aja. Karena misi terakhirnya itu. Di sana kita kirim barang baru kita bisa pulang. Sabar aja, menjelang ini orang pada kita ngisi amunisi. Mohon maaf teman-teman, lagi flu. Kita juga bisa lihat pergerakan orang di sini. Tuh berarti ada yang ngekill tuh. Kalau ada tanda-tanda seperti itu berarti ada yang ngebunuh. Ini petanya besar bener loh. Cuma kelihatannya ini bisa berkelompok. Jadi kita kayak party gitu. Kita kirim aja dulu barang. Itu tuh ada yang pakai senjata mesin loh. Kita belum bisa buat senjata mesin, jadi kita karena kalau ketemu musuh kita nggak bisa ngelawan dia, mati duluan kita. Waduh, kedinginan ya. Lama bener ini. Gak dikill orang, jangan nyalain lampu. Karena player lain bisa ngeliat kita kalau malam-malam dari lampu dia. Nah, ini sebentar lagi kelihatannya. Bener, itu suara helikopternya turun. Di sini kita ngirim barangnya di sini. Oke. Kita lihat misi kita. Oh, udah kelar ya. Itu, udah kelar. Nah, misi selanjutnya ini. Kota ini. Oke, kita langsung balik. Jadi intinya kalau teman-teman mau pulang, kita masih bawa barang bawaan dari ngelut, itu harus dikirim dahulu. Karena kita nggak bakalan bisa naik helikopter. Udah sampai rumah aja.
Ya udah, kita langsung aja ke kota. Di misi selanjutnya ini kita harus ke kota. Harus buat baju kelihatannya. Terus harus beli kayu kelihatannya. Oke. Kita punya kayu lah. Coba kita ambil kayu kita. Nih, gua juga nyetok kayu banyak bener loh. Mau lihat nggak? Ini kayunya. Lihat misinya. Oke, langsung kelar karena kita cuma harus ada kayu di dalam inventory kita sejumlah 600 kayu ya. Jadi langsung kelarnya, kita simpen lagi kayunya. Oh, salah. Gua ngambil. Oke, kita langsung ke kota aja. Lihat ini. Itu udah di-upgrade sedikit-sedikit. Oh, hasilnya kemana? Jauh juga ya. Benar. Ini kalau udah masuk kota pasti rada nge-lag nih. Kita disuruh misinya ke tempat tukang baju. Oh, nggak salah di sini nih.
bingung. Kita lihat dulu aja misinya, jadi nggak usah bingung. Oke. Begitu doang ya. Berarti ini banyak ada di inventory kita ya. Nih, pouch ini. Yang ini. Oke, udah kelar. Apa misinya udah kelar? Wah, kita kudu ngapain ini? Beli kayu kelihatannya. Buat mesin. Oke. Dulu mesin apa ini kita buat ini? Oh, oke. Yang ini mungkin ya. Bungkus. Kalau nggak salah, iya. Iya, deh bener ini. Selanjutnya misinya ngapain nih? Jadi teman-teman kalau kebingungan gampang kok, tinggal download aja videonya, jadi misinya kelihatan. Oh. Buat repair senjata ya. Jadi kalau kita kan lihat kan bisa senjata kita rusak, jadi kita nggak perlu baru lagi, jadi cukup kita bawa ke sini aja bisa repair ya. Oke, baru tahu. Oke, aman aman. Kita temuin anak ini dulu ya. Ini dia. Oke. Kita lihat misinya. Nah, udah kelar. Tinggal nunggu itu aja. Jadi di kota ini banyak loh yang bisa kita apa. Kalau ini toko senjata ini. Tuh senjatanya bagus-bagus. Waduh, bisa beli ya. Ini bandage. Wah, boleh nih. Boleh nih, kan tahu jadi kalau udah kita jalan-jalan kayak gini bisa beli apa aja ini. Ini buat apa sih ini?
Oke. Kita coba ke bank ya di depan ini. Biasanya ada bingkisan di sini. Oke. Nah, ini gue yang nggak ngerti ini kita harus ngapain ini di sini. Entah nyimpan atau apa, bingung. Karena bahasanya bahasa Cina. Apa kita sewa pulau atau gimana? Ini juga nggak tahu ini apa. Tuh, mau nulis tulisan Cina juga kagak bisa. Ya udah deh, skip dulu aja. Coba kita lihat, udah siap belum ya? Menit lagi. Doi jual apa aja ini? Wih, banyak loh yang dijual. Juga tuh. Ini kelihatannya kita bakal bisa buat peternakan ntar. Jadi kan di sini ada babi. Kalau nggak salah kita bisa buat kandang juga itu. Ini ada atap, ada pintu. Ini bibit kalau nggak salah. Iya, bisa bisa. Ini doi ngapain? Di sini kita bisa ngelihat macam-macam ini. Wah, kan tuh ada jual batu es, ada jual kayu, ada jual batu. Kalau malas beli, kalau menerima beli aja. Nah, ini juga ada kayak pasar-pasar pasar keluarga gitu ya. Bisa beli tapi senjatanya ada jual senjata padahal. Wih, ada senjata lo. Eh. Nggak tahu ini gimana caranya beli ya. Aduh, lama bener ini. Di sini banyak bisa buat mesin. Cuman mesinnya sama ini, cuman nggak tahu ini. Kok ini mesin apa ya? Nungguin nih, bentar kalau udah jadi kita langsung balik ke rumah.
Aduh, ngapain ya? Oke, kita coba ya. Duh, lama bener. Aduh, ini ada misi mancing ya kelihatannya. Sama kayak Dragon Nest game, bisa mancing juga, bisa farming juga. Ntar setelah ini gue bakal cobain mancing deh. Oke, 40 detik lagi. Enggak begitu lama. Senjatanya hampir rusak, jadi kita coba buat dulu. Oke. Mana ya dia? Oh iya, di inbox ya. Udah aja balik ke sana. Kalau anak baru dia kelihatan belum belum pakai sweater berarti masih baru ya. Balik ke rumah. Ini bukan ke rumah. Waduh, tambah jauh. Astaga. Sorry, sorry, sorry. Salah tempat. Karena udah terlalu rame banyak orang jadi kelihatan agak ngelag ya. Oke, ini udah sampai rumah. Sorry ya, tadi salah.
Oke, mana mesinnya? Coba pakai ya. Ini senjata. Oh, bener. Dia cuma khusus buat itu doang, tapi baju juga. Oke. Bener. Oke deh teman-teman, sekian dulu video dari saya. Lebihnya kalau yang pengen tahu boleh nanya, boleh komentar, ntar diusahain balas. Terima kasih buat semuanya ya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.